sahabatkompas.com, Indonesia menjadi penyelenggara ajang balap MotoGP Grand Prix of Indonesia pada 18 hingga 20 Maret 2022. Ajang balap motor itu diselenggarakan di sirkuit Mandalika di Desa Kuta, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Jelang pergelaran balap motor bergengsi ini, Komandan Lapangan MotoGP Sirkuit Mandalika, Marsekal Purnawirawan TNI Hadi Cahyanto, memprediksi 400 juta orang akan menonton melalui televisi. Meski begitu, Hadi menyebutkan Indonesia justru memiliki peluang mempromosikan Mandalika. Hal ini terlihat saat para pebalap menunjukkan antusiasme selama berada di Mandalika. Banyak para pebalap yang mengunggah tempat-tempat wisata, salah satunya Bukit Seger. Selain itu, Hadi juga menyebut kegiatan gelembung perjalanan di hotel hingga area paddock hingga saat ini berlangsung lancar.